kasihan banget. Kok bisa? Enak. Nangis tuh ada dua. Apa? Dibikin sakit atau dibikin enak? Atau dibikin bahagia. Bahagia. Okay. Kita lihat dulu sebelum dijawab. Laki dulu, siapa mau? Love you guys and thank you for the support. Oke, okay, pokoknya pada intinya itu di postingan itu Kasi itu nangis karena sering dibully sama netizen atau fans-fansnya atau SS-nya. Aduh, ngapain sih nangis segala? Gimana ya? Sebenarnya bukan gara-gara aku dibully. Kayak puji Tuhan sekarang aku udah jarang banget dibully, tapi kayak lebih ke teman-teman aku gitu. Jadi kayak postnya itu sebenarnya buat teman-teman cewek aku semua gitu yang selalu dibilang gendut lah, dibilang jelek lah, kurang mancung, kurang cantik, kurang putih, kurang ini. Wah, kamu ngata-ngatain KPK? Kamu jangan gitu ya. Bintang tamu kita ini berdua beda. Iya. Kalau Kasi dibully nangis. Kalau Irfan dibully senang. Kok senang? Aduh, ini beda lagi. Kok senang? Sebelum kita bahas Irfan, kita bahas dulu komentar dari netizen. Karena setiap postingan selalu ada komentar yang menghantui. Komentar ya? Komentar. Komentar pertama dari Evi Ipe. Takut banget najis. Emang lo alay ya? Yang kok gak wow atau sedih dikit aja langsung komen di sosmed. Mending berobat deh biar gak gemuruh sakit jiwa. Biasanya kan juga siapapun gue lihat fans, apa bukan fans ya, tapi netizen pun juga suka naro ya di Instagramnya. Aduh aku sedih diputusin, gini iya. Gitu. Emang yang alay cuma boleh orang doang, gak boleh artis. Oke, next comment. Makanya sadar lo tuh tinggalnya di Indo, gaya hidupnya gak usah sok ke barat-baratan deh. Kalau bukan karena keturunan bule, mungkin sekarang lo cuma jualan jamu. Jamu itu apa? Jamur. Jamu tuh yang minuman kesehatan. Jamu tuh minuman kesehatan. Jamu adalah warisan budaya Indonesia. Oh. Kalau Kasi menanggapi itu gimana? Katanya kamu cuma menang di bule doang. Ya? Kayak emang kalau misalnya jadi orang Indonesia emang gak bisa jadi artis gitu maksudnya. Gue jadi artis karena gue berusaha, gue casting non-stop, gue syuting, dan ya gue berusaha acting sebaik mungkin. Dan orang Indonesia pun juga bisa kayak gitu, jadi bukan berarti gue bule, berarti gue bisa jadi artis gitu. Ya dengerin tuh, oke? Okay? Lo cuma di situ komen doang, Kes itu ada di sini, ada di netizen. Iya, bisa ada di TV, lo muat nggak? Coba kalau lo muat, lo masuk tuh lewat belakang. Kesi selalu sedih dibully, menghindari sensasi dan bullyan. Kalau Irfan mau cari-cari sensasi supaya dibully. Oh, God, my. Wadaw. Oh my God. Oh my God. Kita lihat beritanya seperti apa. Sukidoy, siapa mau? Putus dari Eli Subaigai. Irfan Sebastian rilis lagu. Oke, itu lagunya. Jadi gimana nih setelah gimmick lagunya mulai banyak dikenal orang apa? Belum rilis sih, belum rilis. Belum. Emang awal lagu yang awal udah, cuma ini kan udah lama bikinnya sebenarnya. Cuma orang baru tahu mungkin gitu. Oh, bohong. Bener gak Jedar? Udah lama ini lah. Tapi ini kamu bikin gimmick dengan teman cuma buat naikin kamu ngeluarin lagu gak sih? Ini bukannya gimmick emang beneran karena dia emang jalan sama mantannya dan balikan lagi. Jadi saya ngapain itu dong? Momennya bisa tepat ya. Ibu julid banget ya. Tapi momennya bisa pas ya. Ini lagunya udah lama, lagunya udah 2 bulan yang lalu. Tapi mungkin pas ada berita putus sama Bu Eli, jadi orang baru tahu gitu. Nah, ini buat netizen. Padahal ini lagunya udah booming banget di Afrika. Yang dengerin gajah sama jerapah. Tapi ngomong-ngomong buat netizen yang mau juga berkarir sebagai artis, coba deh cari Bu Eli, siapa tahu juga bisa mengangkat namanya seperti Irfan. Emang kalau sama Bu Eli itu budgetnya berapa sih buat bikin gimmick? Nggak tahu orang siapa yang gimmick sih Kak Jedar, kita emang teman baik, awal teman baik dan lama. Jadi nggak pacaran? Ya sempet lah gitu kan sampai. Jadi sempet pacaran? Iya, dari pas 5 bulan di sana kita dekat dan dekat-dekat, pas sekarang ya udah selesai. Dia udah bahagia sama yang lain ya udah, mau gimana lagi coba? Makanya aku di sini kan lagi cari-cari aja, siapa tahu ada. Nih dia nih. Ternyata ada di sini ya. Kenapa? Lagi dengerin ini ya, kenapa? Iya. Dengerin, Mbak. Dengerin. Mbak, Mbak aja emang kita yang bikin tema. Wajib banget sama dia nih. Nanya sama saya, Mas. Dulu emang kenapa
Iya, blondong sukanya sama tante-tante. Lah ibu kenapa? Ibu kenapa marah sama saya? Ibu itu siapa? Orang saya juga tante-tante. Oh, ibu marahin bu, marahin. Marah emang nih bu. Aduh. Ya. Manfaatin tante-tante enggak sama Bu Ali. Ya. Sama dia nih. Oh. Emang ada yang cocok enggak? Bukan. Ibu julid, ibu minta julid. Terus bu. Kenapa? Iya bu, mata duitan. Iya. Emang mata duitan tuh. Iya bu. Apa kata siapa? Ibu kata siapa? Oh berarti ibu yang komen netizen itu berarti? Bu campur bener, bu maju bu. Mau apa? Mau apa? Maunya mau ya? Ibu maunya apa? Yang bikin kesel kenapa? Dengerin. Iya, saya dengerin. Semenjak saya lihat di TV kamu sama Koeli. Terus? Ih, cici banget gue. Saya nyebelin, apa ibu iya, siapa? Sosok ganteng, iya. Tapi ibu suka kan? Tapi ibu suka kan? Enak aja. Yaudah ibu, sana aja ngapain sih ibu? Dicariin anak kan? Kesempatan gue di sini. Terus bu, jangan dong kalah bu, iya bu, terus bu. Belain dong kejadar, belain dong bu. Emang bu. Enak aja. Udah bu, itu. Iya bu. Rondok. Iya bu. Sabar bu, udah bu, kita syuting dulu ya bu. Ibu marah-marah mus, ibu marah-marah mus, terus ntar ibu. Dengerin ya, bilangin tuh sama Pak Eli ya. Bilangin ya. Ntar saya WhatsApp. Iya bu, iya udah sama Pak Eli. Udah ya bu, makasih ya bu. Udah bu ya, makasih ya, nanti ya balik lagi bu ya. Oke, bingung banget sih ada apa. Gue biratin, netizen support banner, bye! Panas dingin. Kasi siap, Irfan siap, kami juga siap. Ya, siap. Kalau mau panas dingin, aku kayaknya mual deh. Mual kenapa? Mual sama netizen. Kirain mual ya, mual gara-gara Randy. Udah mual aja, pantesan. Kalau mual sama netizen. Oh, sama netizen. Sama netizen, netizen sih. Netizen sih, parah. Netizen ini mual deh. Ya gimana ya? Saya dulu ya, Kak. Ya udah. Gak apa-apa ya, aku gak ikutan. Gak ikutan. Acara ini begini ya, bebas ya. Bebas begitu ya. Orang cantik bebas di sini ya. Oke, berarti yang main adalah Irfan dan juga Kapit. Ah, malesan ya. Aku mau. Gak ada. Mau mana? Jambung. Oke, samain. Aku. Silakan duduk. Kita mulai dari Irfan dulu. Kak Irfan harus melepas sepatu dan masukin kakinya ke dalam salju ini. Kanan kiri. Iya. Kanan kiri. Iya. Sambil kakinya dimasukin ke dalam salju. Aku akan memberikan pertanyaan seputar KPK. Jadi, oh ya itu enggak pakai kertas. Seputar KPK tapi Irfan pakai jawab. Siap? Irfan. Ini kalau kakinya keluar dikasih hukuman. Masukin ke dalam. Masukin dingin banget. Masukin. Ya, parah. Siap. Dimulai. Berapa, Pak? Siap? Siap. Berapa banyak hutang PG Darwanti? Kalau dari lihat posturnya banyak nih. Banyak. Berapanya? 100 juta. Enggak punya hutang gue, satu peter pun gak ada. Karena aku tuh tipe yang kalau gak punya duit aku gak akan beli apa-apa. Tapi kalau aku punya duit aku beli teh. Jelasinnya jangan lama-lama, kan King. Oh iya gitu. Cepetan bu. Aduh. Irfan, ya. Pega hobi makan jengkol atau enggak? Dari mulut baunya sih makan jengkol terus kayaknya. Sembarangan bu. Tuh. Gue panggil ibu-ibu yang tadi nih. Enggak. Ya. Aku gak pernah makan jengkol, aku gak tahu rasanya. Lanjut, di mana sekolah anaknya Vega? Di Jakarta. Cakep. Colok bu, dekat-dekat. Bener kan? Barang favorit Vega pas kecil? Boneka gitu, boneka santet. Dingin banget, kayak jedar. Belum gak dihukum. Apa? Nama dokter gigi yang masang behel Vega. Aduh, Rohmat. Rohmat. Salah. Cepetan jawab. Dokter Devia. Berapa harga cincin bayar, yang Vega? Endorse. Enak aja lu. Yeah. Emang gua Pak Eli. Kira-kira berapa harganya? 5 juta. 5 juta. Berlian itu. Oh, berlian. Lebih. Emang gak tau berlian lo. Taunya cincin-cincin yang dari Ciki.
Vega kalau jalan kaki duluan atau tangan duluan? Pertanyaannya nggak penting duluan, ya. Kaki duluan. Kaki duluan. Iya. Bener nggak? Coba ya. Iya. Udah nggak usah dicoba, jawab aja ke Vega. Ya, kaki bener. Duluan. Oke, itu dia pertanyaan buat Irfan. Sekarang udah. Saatnya, ya udah boleh. Silakan ke Vega. Mau kemana? Ibu mau kemana? Jalannya pelan banget. Aja tuh. Kok dia mengalihkan sih? Wow! Gantian dong, Vega. Enggak, gue enggak akan main. Kenapa? Kenapa? Karena ini saljunya bekas kakinya Irfan. Ya udah, ganti, ganti. Mau diganti? Enggak, enggak. Oke, hukumannya adalah 5 menit diam di atas hujan salju. Hujan salju. Dari atas ada hujan salju yang akan turun. Belum. Sakit tahu itu. Ya ini dia hukuman buat Irfan. Ayo balas. Oke, thank you buat Irfan, thank you buat KPG, thank you buat Kate, Cassandra Lee yang udah main ke netizen. Geng, kalau ada netizen yang julid, ada nggak yang KPG mau ngomongin? Ada, yang kalau misalnya orang bilang. Woi. Don't judge people by their cover. Don't judge people by their cover. Oke, okay, geng, kita di netizen punya tagline yang harus kita baca bareng-bareng. Ayo. Are you ready? Ready. Jangan lupa berkarya, dengerin aja komentar netizen bicara karena yang bakal dapat hasilnya kita. Sampai jumpa di netizen Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Trans TV. Netizen, jumpa.